Hasan Al-Basri, aku tahu kematian itu selalu mengintip setiap saat. Setiap saat kita berpeluang untuk mati. Sebab Allah rahsiakan detik kematian kita. Jadi setiap saat kita boleh mati, tuan-tuan. Detik kematian boleh datang. Maka kata Hasan Basri, aku bersiap-siap menghadapinya. Allahu Akbar. Nampak? Allahu Akbar. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Dis. Pak Dis Coffee, dapatkan segera. Kita 24 jam sahabat. Sebulan 24 jam. Tak ada orang dapat 20 jam. Walaupun dia tidur 10 jam sekalipun, masa tetap 24 jam. Tapi yang kita mohon pada Allah, masa yang diberkati, keberkatan masa. Sebab tu ada orang sekarang pukul 10 lebih kan, sekarang dah pukul 10.46 kan? Ada orang dah 10.46 dah, tapi belum ada masa lagi untuk buka Quran, tak sempat lagi nak zikir, tak sempat lagi nak solat duha. Subhanallah kan? Sebab tu kita mohon pada Allah, ya Allah, engkau bagi aku keberkatan masa kan? Sebab itu baru ikut masa yang ada sekarang ni. Bayangkan kita dah hidup 40 tahun, dah hidup 50 tahun, 60 tahun. Ada orang dah 60 tahun hidup tapi tak pernah sekali pun buat solat sunat tasbih contohnya. Ada orang dah 60 tahun dah, sekali pun tak pernah pergi Mekah dan Madinah, tak pernah menggunakan fardu umrah, apatah lagi haji. Sedangkan dia ada kemampuan, sedangkan dia ada keupayaan, sedangkan dia ada duit dalam akaun dia. Nampak tak? Tangguh pun tangguh, akhirnya apa jadi? PKP sampai, COVID-19 sampai. Nampak tak? Subhanallah. Ramai orang fikir dia boleh tentukan hidup dia. Ramai orang fikir dia ada perancangan tersendiri. Ramai orang fikir dia ada jadual hidup dia. Tanpa dia ambil tahu bahawa sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah. Sebab tu kita kena baik sangka dengan Allah. Dan jangan kita bertangguh-tangguh kan? Satu saya nak Umar, tak salah saya, dia kata, aku tak pernah apa kelewatan dalam untuk takdir aku. Dalam takdir tak ada lewat. Subhanallah. Sebab tu kita sangat penting sahabat-sahabat, jangan berfikir besok masih ada. Jangan sesekali kita fikir besok masih ada. Buat yang terbaik hari ini. Kita dapat peluang solat, solat yang terbaik hari ini. Kita dapat peluang zikir, zikir yang terbaik hari ini. Subhanallah. Kita dapat makan, kita rasa nikmat makan tu terbaik hari ini. Belum tentu kita dapat makan besok, tuan-tuan. Mungkin ada orang mungkin dia hidup besok tapi dah koma. Dia hidup besok tapi tak boleh makan. Sakit gigi pun menyebabkan kita ni makan. Pening kepala macam nak pecah pun tak boleh buat kita, menyebabkan nikmat makan dah hilang. Allah masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada masalah pun nikmat makan dah hilang. Subhanallah. Nampak tak? Jadi kita minta mudah-mudahan Allah bagi kita keberkatan masa. Kita takut. Kita takut kan? Dengan peluang hidup yang Allah bagi, kita tak manfaatkan dengan cara baik. Allahu Akbar. Allah bagi kita macam-macam dalam hidup ni, tapi kita persia-siakan. Sebab itulah kata seorang ahli sufi, Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri kata, aku tahu kematian itu selalu mengintip setiap saat sehingga aku bersiap-siap menghadapinya. Jadikan kata-kata ini sebagai satu pencetus kekuatan dan semangat kita, motivasi diri kita. Hari ini saya nak sedikit perbezaan. Saya kongsi kata-kata yang positif, anda tulislah kat ruang tu. Kadang-kadang saya pergi, ada masa saya pergi balik kat ruang-ruang komen tu kan, saya tengok tak banyak orang tulis. Bayangkan ada 2,000-3,000 orang selepas habis live ni yang akan ikuti live saya rakaman, kemudian mereka akan ikut sikit dan baca kat ruang komen. Mereka, orang kita ni kebanyakan tak sabar nak dengar sampai habis 1 jam 40 minit kan? Jadi dia pergi kat ruang komen. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis sesuatu yang positif kat ruang komen kan, bukan maki amulah kan, bukan nak entam caci orang, buang masa. Anda buang masa tapi anda buat semua tu, akhirnya nanti dia bertanggungjawab kat akhirat. Payah kan? Anda tulis sesuatu yang saya kongsikan contohnya. Jadi bila orang lain masuk, 2,000-3,000 orang masuk baca. Setiap orang baca tu tuan-tuan, anda dapat manfaat, anda dapat keuntungan. Subhanallah kan? Anda dapat
sesuatu yang anda mungkin tak nampak benda tu besar hari ini. Kan? Subhanallah. Kita tak tahu amalan yang mana akan bawa kita ke syurga. Amalan yang mana Allah terima. Amalan yang mana yang Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang. Subhanallah. Jadi buat setiap perkara yang kita buat tadi, macam saya kata tadi, buat semaksimal yang baik. Yang terbaik. Kan? Bagi tadi subuh saya bagi tahu pada tim saya. Apa dia? Apa saja kerosakan yang kita ada hari ini, perbetulkan hari ini. Perbetulkan saat ini. Perbetulkan ketika masih ada peluang. Sebab bila kita tak betulkan hari ini, kita dibetulkan di akhirat. Seksa, sakit, sengsara, derita, tuan-tuan. Dan itu semua cerita neraka. Na'uzubillah min zalik. Dan sementara kita boleh betulkan semua kerosakan yang kita ada. Dan kerosakan hati kita, dengki, hasad. Subhanallah. Dengki hasad ini dah satu permainan, satu game yang paling power sekarang. Digemari, game yang paling digemari. Ha, kan? Game yang paling disukai, diminati ramai, hasad, dengki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala lisan Muhammad. Kan? Kata Hasan al-Basri, aku tahu kematian itu selalu mengintip setiap saat. Aku tahu kematian itu selalu mengintip. Mengintip siapa? Mengintip kita lah. Setiap saat. Sehingga aku bersiap-siap menghadapinya. Hasan al-Basri. Saya ulang lagi, tuan-tuan kalau dapat tulislah kat ruang komen. Kan kita ubah. Dulu satu ketika saya tarbiah, saya didik semua follower saya supaya tulis kat ruang komen supaya kamu dapat manfaat. Saya dapat manfaat daripada dakwah, anda dapat manfaat daripada perkongsian yang kita buat. Anda tulis kat ruang komen, anda ada pendapat apa saja tulis. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kalunas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia tuan-tuan, manusia memberi manfaat. Mudah-mudahan apa saja yang kita buat mampu memberi manfaat kepada kehidupan orang lain. Dan akhirnya nanti kita akan dapat manfaat di akhirat. Subhanallah, nampak tu? Sebab tu kita nak baiki diri kita, nak betulkan diri kita, nak tadbiah diri kita. Subhanallah. Kan? Kita banyak rosak, kita banyak silap, kita banyak leka, kita banyak lalai. Sedangkan kata Hasan al-Basri, aku tahu kematian itu selalu mengintip setiap saat. Setiap saat kita berpeluang untuk mati. Sebab Allah rahsiakan detik kematian kita. Jadi setiap saat kita boleh mati, tuan-tuan. Detik kematian boleh datang. Maka kata Hasan Basri, aku bersiap-siap menghadapinya. Allahu Akbar. Nampak? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa asma. Ada kenalan saya tu, nak timur menantu pertama. Nak timur menantu pertama. Siap. Dan dia pun tak berat. Dia pun tak tahu kan kehidupan kita. Kita mana tahu kan apa yang akan berlaku. Kadang-kadang kita tak tahu. Rupa dalam dia siap-siap nak sambut menantu, rupanya dia meninggal dunia. Sehari ke, macam itulah. Dan dia meninggal dunia. Tuan-tuan nampak tak? Rupa dia bukan siap nak menyambut menantu. Dia siapkan diri dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masya Allah alaihi wasallam. Nampak tak sahabat-sahabat? Kita kadang-kadang sibuk nak cerita masa besok. Hari ini pun kita tak perform. Hari ini pun kita buat yang terbaik. Hari ini pun kita leka. Hari ini pun kita lalai. Macam mana sahabat-sahabat? Allah masya Allah alaihi wasallam. Wa alaihi wasallam. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Di